Saya sangat bersemangat sekali pada malam hari ini. Kalau begitu para pecinta One Pride MMA Indonesia, langsung saja kami gelar co-main event kita pada malam hari ini. Kami present kembali ke hadapan Anda kedua fighters kita pada malam hari ini. Fighters di sudut biru, 20 tahun 165 cm dengan disiplin bela diri boxing dan juga judo, putra Puja Kesuma berdarah Bugis, The Granite from Granite Fighting Club, Dimas Wirodinata. Yes, sementara itu sang lawan di sudut merah, 25 tahun 168 cm dengan disiplin bela diri street fighting, The Kong from Phoenix, Reynaldo Kasibolan. Inspektur pertandingan pada malam hari ini Bung Sino aka Francino Tirta. Dewan juri Max Metino masih didampingi Linson Simanjuntak, juri 1 Mustadi Aneta, juri 2 Budi, juri 3 Wiwit, dan wasit kita Davis Room. Fighters, finish him. Fighter, fighter. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian dan bermain sportif. Tas golf, kembali sudut. Co-main event of the night. Silakan Nanda. Timekeeper, fighter ready, fighter ready, fight. Terima kasih Ovi. Co-main event pada malam hari ini antara Reynaldo di sudut merah melawan Dimas di sudut biru. Jab ya, satu kombinasi low kick dari seorang Reynaldo membuka pertandingan. Ya kita lihat. Semoga Dimas tidak terpancing dengan permainan atas dan mencoba menekan langsung ini, Bung, ya. Sekarang Dimas satu menekan, clinch. Bung, dengan clinch. Satu teknik takedown coba dilakukan oleh Dimas, tapi belum berhasil masuk. Ya, kita lihat. Dan sayangnya dia di counter balik, ya, Bung, ya, pada saat melakukan takedown. Kita lihat Dimas sekarang ada di posisi half guard, Bung. Half guard, ya. Kembali di half guard. Apakah Dimas bisa melepaskan dari cengkraman kepala dari seorang Reynaldo, Bung? Betul. Reynaldo masih menahan kepala dari seorang Dimas. Masuk ke guard. Langsung masuk ke posisi guard. Ya, sejauh ini defense yang baik dilakukan oleh Reynaldo. Ya. Kembali membawa ke posisi guard. Dan masih melakukan pukul di antara mereka berdua, Bung, sebenarnya. Ya. Guardnya cukup efektif nih, Bung. Dia melakukan menjaga jarak, melakukan serangan-serangan siku ke arah kepala dari Dimas. Ya, kita lihat Dimas mencoba posture up tadi, tetapi masih bisa ditarik kembali oleh seorang Reynaldo. Reynaldo mencoba untuk scrambling untuk keluar dari posisi ini, Bung. Ya. Kita lihat masih ground and pound dari posisi guard dilakukan Dimas oleh Dimas. Sudah terlepas dari kepala tangan. Oh, di sini mencoba berdiri lagi, Bung. Kita lihat scramble yang apakah Dimas baik bisa menarik lagi ke bawah seorang Reynaldo. Reynaldo masih menahan dari seorang Dimas untuk tidak menariknya, Bung. Baik sekali, kembali terus menekan dengan di sini kita lihat Dimas memegang satu tangan kanan dari Reynaldo untuk menghilangkan keseimbangan, ya, Bung. Jadi mencoba membawa kembali ke bawah dengan memegang tangan dari Reynaldo, dan sejauh ini dia mencoba mengambil kembali back. Reynaldo ambil back attack, Bung. Ya. Ya, kita melihat bahwa seorang Reynaldo menarik, ya, Bung. Dia tidak punya background ground, tapi cukup bisa menahan serangan dari seorang Dimas, Bung. Cukup menarik. Ini dia ground and pound dari seorang Dimas. Masih menekan seorang Reynaldo, Bung. Bertubi-tubi, Bung. Ke arah rusuk dan kepala. Ini dia. Ini berbahaya, Bung, ya, serangan ke arah belakang kepala tadi, ya. Iya, sepertinya ada serangan di belakang kepala. Karena memang cukup scrambling tadi seorang Reynaldo. Ya, tadi kalau kita lihat emang posisi kepalanya emang dia bergerak, ya, Bung, ya. Jadi sebenarnya teknik-teknik yang dia lakukan tidak disengaja, ya, sepertinya, ya, Bung. Karena tetap pelanggaran, Bung. Ya, tapi tetap pelanggaran, ya, kita lihat, ya, di ini sini. Dia serangan ini ke belakang, kepala dari seorang Dimas. Yang dilakukan seorang Dimas kepada Reynaldo. Dan cepat diberhentikan oleh seorang wasit David Strom. Respon yang cukup baik dari wasit kita, Bung. Ya, ini kita lihat satu, ya, cukup telak, ya, kebakar kepala, ya. Cukup telak. Ini dia serangan dari belakang kepala dari seorang Reynaldo. Iya. Tampaknya di sini dikasih waktu ya. Biasanya ada break. 5 menit, ya, Bung. Maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit. Memulihkan dirinya, Bung. Ya, peringatan dari seorang David Strom kepada Dimas. Kita lihat apa yang terjadi. Apakah Reynaldo bisa menyelesaikan pertandingannya, Bung? Ya, kita lihat Reynaldo masih sedang dicek oleh dokter, tim medis kita, Bung. Iya. Apa dampak dari serangan belakang kepala dengan yang cepat tadi, Bung? Menurut Bung Deddy?
dampak yang bisa didapat oleh seorang Ronaldo maksudnya? Iya. Ya tentunya belakang kepala adalah keseimbangan juga ya bunyi. Jadi efeknya bisa hal yang sampai yang paling parah adalah bisa menyebabkan geger otak juga ya bunyi seperti itu dan ini bisa mempengaruhi keseimbangan juga seperti itu ya. Okay. Apabila misal seorang Ronaldo bisa kembali melanjutkan pertandingan, apakah akan berpengaruh dengan gaya bermainnya kah atau kembali lagi dari seberapa efek kerasnya dari pukulan yang masuk ya tentunya semua pukulan-pukulan yang masuk ke arah ke belakang kepala tentunya akan cukup mempengaruhi juga ya bung ya dari performa bagi seorang petarung ya apalagi itu dilakukan secara berkali-kali ya seperti itu ya bung. Ya kita lihat ini masih replay dari ya. Yang dilakukan Dimas yang ya. Mengenai belakang kepala dari seorang Ronaldo. Ya. Dan langsung diberhentikan oleh David Strom tadi untuk sementara waktu kita lihat apakah Ronaldo masih bisa pulih dan bisa melanjutkan nah, pertandingannya. Juga tadi satu ya kita lihat ya. Ada elbow tadi ya. Ada elbow ya, ke arah ke belakang kepala. Ya. Ronaldo masih dalam perawatan tim medis sepertinya. Ini kita lihat seorang Dimas. Ini dia. Ronaldo masih terus dievaluasi dari tim dokter diperiksa Bung. Apakah bisa melanjutkan? Kita doakan yang terbaik untuk seorang Ronaldo kasih bulan untuk bisa melanjutkan pertaniannya, Bung. Dua fighter dengan usia emas ya, Bung. 25 tahun untuk Ronaldo dan 20 tahun untuk Dimas, Bung. Kita lihat. Ya, itu dia tadi satu ya, cukup telak juga. Telak, Bung, elbow di leher seperti tadi, Bung. Ini dia tepat diberhentikan oleh David Strom. Kembali, ini dia replay dari sisi yang berbeda, Bung. Ya. Serangan belakang kepala cukup jelas dilakukan oleh seorang Dimas kepada Ronaldo kesibulan. Dan terlihat meringis kesakitan dari seorang Ronaldo. Cukup keras serangan-serangan dari seorang Dimas kepada Ronaldo kita lihat. Dimas ada di sudut netral saat ini. Ronaldo sedang ada di dalam perawatan dari tim dokter, kita lihat. Masih terus dicek dari tim dokter One Pride. Apakah bisa melanjutkan atau tidak. Kita lihat dokter terus memberikan perawatannya, Bu. Iya, ini Dimas. Dan juga dokter didampingi oleh inspektur pertandingan, Bu. Iya, Francino Tirta. Untuk memastikan apa yang terjadi seperti ini? Gimana dok? Terakhir dok? Ya, masih kita tunggu keputusan dari tim dokter dan inspektur pertandingan untuk lanjutan ya, fight. Ya. Karena sejauh ini fight sudah berjalan cukup baik bu, cukup baik. Selama ya hampir setengah ronde ya bung ya. Jadi entah ini akan diberi poin. Diberi diskualifikasi mungkin bisa, Bung. Seperti tampaknya tidak bisa melanjutkan. Tandu ya, sudah mulai masuk ke cage, Bung. Tandu sudah masuk ke oktagon. Apakah ini bukti bahwa seorang Ronaldo kasih bulan tidak bisa melanjutkan pertandingannya? Tim dokter masih berusaha. Ini dia bentuk penyesalan dari seorang Dimas sepertinya, Bung. Yeah. Kita lihat. Ya, sepertinya ditandu keluar. Sudah menaiki tandu seorang Ronaldo Kasibulan. Semoga recovery-nya cukup baik, Bu. Cukup baik, ya. Semoga recovery-nya cukup baik, kita lihat. Dan bisa kembali bertanding dengan cepat, Bu. Ini dia sosok corner dari Ronaldo Kasibulan. Masih menunggu. Ya, Ronaldo Kasibulan harus keluar ditandu dari oktagon. Dan kita menantikan hasil dari dewan juri dan inspektur pertandingan. Apa yang diberikan. Kita lihat David Strom mendatangi meja dewan juri. Ya, Dimas masih ada di sudut netral. Kita lihat, Bung. Kita dengarkan hasil dari pertandingan.
Ya, masih menunggu keputusan dari Dewan Juri apakah... No contest atau diskualifikasi? Ya, antara no contest atau diskualifikasi ya, Bung ya. Ya, sepertinya diskualifikasi. Tampaknya. Baiklah, para peserta Bang Brad MMA Indonesia, wasit David Strom terpaksa memberhentikan pertarungan yang sangat sengit ini pada ronde pertama menit kedua lewat 12 detik. Namun sayang dengan kemenangan diskualifikasi, nampaknya tadi Dimas melakukan pelanggaran melalui memukul belakang kepala. Tentu saja kemenangan diberikan kepada sudut merah, Ronaldo.